Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alangkah baiknya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sebelum Bapak memulai, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang hadir boleh acungkan tangan dan mengucapkan hadir. Saudari Siti Rawdatul Jannah. Hadiroh. Nurfa. Hadiroh. Nira. Hadiroh. Hadi. Hadir. Irsya. Hadiroh. Dewi. Hadiroh. Hasni. Hadiroh. Baik, siswa-siswi sekalian, silakan dibuka buku catatan yang sudah Bapak berikan di pertemuan yang lalu. Di dalam pertemuan ini, kita akan membaca, menerjemahkan, dan juga membahas beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi, sebelum Bapak yang membacanya, Bapak ingin di antara kalian masing-masing untuk mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang terdapat dalam materi yang akan kita pelajari. Bapak akan persilakan kepada Nurfa untuk membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufiw wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan kehendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terima kasih Nurfa. Berikutnya, Bapak silakan kepada Irsya yang akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Terima kasih Irsya. Berikutnya, dia akan membacakan ayat 13, 14, 15, 16, dan 17 di Quran Surat Luqman. Bapak persilakan kepada Siti Rawdatul Jannah, Hasni Siti Nurhasanah, dan Dewi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Wasayyana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an yashkura li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. وَإِجَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah aku kerjakan. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Terima kasih. Berikutnya, Bapak silakan kembali untuk membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silakan Siti Nur Hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rima anfun, summa rima anfun, summa rima anfun." Qila may ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi ingdal kibari ahaduhuma aw kilahima falam yadkhul jannah. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dia celaka, seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Dan untuk penjelasan materi kita hari ini, mari kita simak video berikut ini. Perhatikan gambar di samping ini. Dalam gambar tersebut, dapat kita lihat bagaimana contoh perilaku seorang anak yang patuh dan hormat terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut, sedikitnya kita bisa memahami 5 hal penting, yaitu yang pertama, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyembah kepada selain Allah, maka itu dinamakan musyrik. Sedangkan musyrik adalah perbuatan dosa besar. Yang kedua, kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kasih sayang mereka yang tiada henti dari mulai mengurus kita, memberikan nafkah kepada kita, dan membesarkan kita, mendidik kita dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, mengorbankan segalanya demi kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita dituntut untuk tidak berkata kasar atau menghardik kepada kedua orang tua. Bahkan jangankan menghardik, ketika kita disuruh oleh orang tua dalam konteks ketaatan, maka kita jangan membantahnya, kita jangan menghindarinya, tetapi kita harus mematuhi dan menaati perintah orang tua sepanjang itu tidak dalam kemaksiatan. Yang keempat, kita dituntut untuk bertutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun, dan berpribadi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan orang tua, tentunya dengan doa-doa yang baik. Doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, kita akan membahas tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sedikitnya dalam ayat tersebut terdapat 6 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu memberi nasihat dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Kemudian yang keempat, yaitu kita dianjurkan untuk taat kepada orang tua sepanjang ketaatan itu bukan maksiat. Yang kelima, sekecil apapun perbuatan, pasti ada balasannya. Yang keenam, mendirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan perlu kita ketahui bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kita tidak hanya hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, tetapi kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Karena guru sangat berjasa dalam hidup kita. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga mengajarkan kita tentang akhlak yang baik. Berikutnya kita akan membahas hadis tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rughima anfu thumma rughima anfu thumma rughima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Di hadis tersebut menjelaskan bahwa anak yang tidak berbakti kepada orang tua pasti celaka. Bahkan Rasul sampai mengulangnya 3 kali. Summa rogima anfun, summa rogima anfun, summa rogima anfun. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Itu membuktikan bahwa celaka akan benar-benar didapati oleh anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Demikian penjelasan materi di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya, Bapak berikan kesempatan untuk kalian salah satu saja memberikan pertanyaan kepada Bapak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Pak, saya izin bertanya, menurut Bapak berapa kategori orang tua? Terima kasih atas pertanyaannya, dan jawabannya adalah orang tua dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, abun waladaka, orang yang melahirkan, ibu dan tentunya juga bapak. Yang kedua adalah abun allamaka, orang tua yang memberikan ilmu kepadamu, yaitu guru-guru kita. Dan yang ketiga, abun zawajaka, orang tua yang menikahkan kita. Selanjutnya, Bapak berikan kesempatan juga kepada kalian salah satu saja untuk menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Silakan. Saya Pak, saya akan menyimpulkan materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama, Allah melarang tegas agar tidak menyekutukannya dengan yang lain. Yang kedua, wajib bagi manusia untuk berbakti, bertutur kata yang baik dan santun kepada orang tua, serta dilarang membentaknya. Yang ketiga, wajib senantiasa menghormati guru dan menaati perintahnya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.